Kabupaten Lebak, kartu identitas anak yang tercetak sampai dengan 16 Februari 2021 itu ada 93.557 KIA. Jadi yang sudah memiliki KIA ya. Dari wajib KIA 425.282 jiwa. Seperti itu. Artinya baru 22% ya, Bu. Ya, 22% itu sudah di atas target nasional. Jadi tahun 2020 target dari pemerintah pusat itu 20%. Kita sudah di atas target nasional, alhamdulillah. Kalau tahun ini di 2021 targetnya 30% kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti kita melebihi target juga. Bu, kalau kegunaan KIA sendiri ini buat apa sih, Bu? KIA itu untuk pemenuhan hak sipil anak ya. Jadi identitas anak itu. Kalau misalkan untuk 17 tahun ke atas itu kan KTP. Nah, 17 tahun ke bawah itu kartu identitas anak, tapi syaratnya harus sudah punya akte. Jadi kalau belum punya akte, ya bikin dulu aktenya, baru KIA-nya bisa diterbitkan. Kalau untuk pembuatan itu berapa lama, Bu? KIA itu mulai pembuatan dari... prosesnya satu hari langsung jadi. Kalau misalkan satu orang kayak kemarin tuh tanggal 18 ada yang bermohon via web, langsung kita cetakan, langsung kita kirimkan. Untuk saat ini pembuatan KIA ini bisa diakses secara online dan offline, Bu? Ya, kalau karena kita pandemik ya, pandemik ini kita arahkannya ke online. Karena kita mengurangi kerumunan ya, mengurangi warga datang ke kita, jadi diarahkannya via online. Kita pun ada program percepatan penerbitan KIA yang di bawah 5 tahun, kita cetakan langsung nih. Baru kita kirimkan ke kecamatan. Jadi nanti kecamatan bisa ke desanya, dari desa bisa ke RT-nya gitu. Dikasih KIA yang untuk usia 5 tahun ke bawah karena tidak pakai foto. Jadi itu untuk meningkatkan penerbitan KIA di Kabupaten Lebak salah satunya. Untuk prosedurnya sendiri, Bu, seperti apa, Bu? Kalau mau membuat KIA? Prosedurnya gampang. Jadi cukup foto kopi KK, KTP orang tua sama akte kelahiran. Untuk anak di atas 5 tahun lampirkan foto, foto anaknya ya. Karena itu nanti di-scan, dimasukin ke data kita biar dicetakinnya nanti ada fotonya. Jadi kalau bawa KIA itu ada potongan harga. Kerjasama dengan BIM. Kalau bawa KIA ada potongan harga. Berarti dengan beberapa sama, ya, sama perusahaan instansi kalau nggak salah ya ada baru-baru tiga sih, nanti kedepannya mudah-mudahan ditingkatkan lagi ya kerjasama pemanfaatan KIA-nya. Jadi untuk apa sih selain buat identitas gitu kan, dan hak anak berarti ada manfaat yang lain gitu.